Teman-teman, siapa di antara kita di sini yang punya permasalahan dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, dia punya dosa, maka segera taubat. Segera kembali kepada Allah. Demi Allah, teman-teman sekalian, taubat ini sebuah tiket VIP dari Allah yang dikhususkan untuk hamba-hambanya. Luar biasa gitu. 50 tahun seseorang berbuat dosa, zina setiap hari, mabuk setiap hari, bahkan kufur, syirik dan segala macam, begitu dia taubat nasuha, bersih semua. Kata Nabi SAW, At-ta'ibu minadzambi kaman la zambalah. Orang yang taubat dari satu dosa atau dari dosa, maka seperti orang tidak ada dosanya. Dan dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, At-taubat tujubu maqablaha. Taubat akan membersihkan semua dosa masa lalu, apapun itu sifatnya. Kalau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita dengan taubat nasuha. Taubat yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi rahimahullah, dengan tiga syarat mutlaknya. Tinggalkan dosa itu seketika, lalu menyesali dan janji sama Allah tidak mengulanginya.